Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran. Sahabat, akhir-akhir ini saya melihat ya dalam beberapa momen terakhir Mbak Im Wong sangat begitu akrab dengan Erick Thohir, Menteri BUMN dan juga sebagai Ketua PSSI yang baru. Keakraban itu sampai nampak begitu jelas ya. Di beberapa momen terakhir terlihat dalam pencanangan program ZU PSSI Under 20 ya, yang akan melakukan pelatihan di Korea Selatan. Ini sepertinya sahabat ya, Erick Thohir akan menggandeng Mbak Im Wong dalam sport ya, dunia sepak bola, dalam kepengurusan PSSI. Atau setidak-tidaknya ada proyek-proyek PSSI yang akan ditangani oleh Mbak Im Wong. Mari kita saksikan bersama momen akrabnya Mbak Im Wong dengan Erick Thohir. Mari kita lihat. Bagus. Lagunya juga mengembangkan semangat kita. Wajib pakai nih ya, untuk 73 hari ke depan kita wajib pakai nih ya. Terus Pak, ayo dukung timnas kita dan dukung juga untuk sebagai tuan rumah U20. Banyak sekali bintang-bintang sepak bola dunia, banyak yang pernah juara dunia Under 20. Messi pernah juara, Maradona, Harry Kane, Pogba pernah juara. Pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Di sini sangat jelas terlihat bahwa sepertinya, ini tebakan saya ya sahabat ya, Mbak Im Wong akan mendapatkan proyek-proyek dari PSSI. Apakah itu saya tidak tahu, tapi yang jelas Mbak Im Wong akan menggarap PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Dan ini adalah pertanda bagus ya, pertanda bagus keterlibatan Mbak Im Wong dalam dunia olahraga. Kita masih ingat Mbak Im Wong juga sebagai presiden Satria Muda Basket ya, klub basket. Dan masih ingat juga bahwa Mbak Im Wong sebagai duta daripada Indonesia terkait basket yang baru saja diundang oleh NBA All-Star Amerika. Ya, semoga saja kita doakan bersama dengan keterlibatan Mbak Im Wong dalam dunia olahraga Indonesia akan lebih memajukan kompetisi di Indonesia. Demikian sahabatku, itulah harapan kita semua untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.